Kami Atsunama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Mungkin demikian ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN. Dan kami memohon segera dibangun Ibu Kota Negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan Ibu Kota baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN, Ibu Kota Negara. Dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli tetap dibangun. Dan ini sebagai peradaban kami manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana. Nah, insya Allah hutan yang asli itu masih utuh di tempatnya. Dan yang terakhir kami berharap kepada Presiden Joko Widodo supaya membangun Istana Kesultanan Paser dan bersama dengan Kesultanan Kutai sebagai miniatur nanti, sebagai taman mini kalau di Jakarta. Kami dari Dayak, Sinda Dayaknya, perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita yang begitu diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini, tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama itu dengan adanya IKN ini tolong di dalam badan otorita itu masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik, ya masyarakat adat sebagai mitra kerja. Yang ketiga kearifan lokal tadi. Tolong perhatikan akan kearifan lokal, adat istiadat budaya seperti yang beliau sampaikan dan juga tidak lepas dari ekonomi dan SD. Kami sangat mendukung adanya IKN. Cuma kami tadi sudah diberi kesempatan berdialog dengan, diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya meminta karena IKN ini jangka panjang, artinya 5 sampai 15 tahun belum tentu selesai. Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami. Supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya. Supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing. Karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome. Yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Kami tentu di dalam rangka berada di Kalimantan Timur yang tentunya adalah sebagai masyarakat pendatang yang sudah berbaur begitu lama, alhamdulillah berdampingan dengan saudara-saudara kami dan kami sangat mendukung keberadaan IKN ini. Kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan IKN, kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di IKN ini adalah masyarakat Negara Republik Indonesia yang tentunya kondivisivitas kami bersama keluarga, bersama anak cucu kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan.